Okay guys, bertemu kembali dalam channel Helmi Tailo. Aku Helmi Tailo. Arina. Turun ke stadium lagi, yaitu Stadium Nasional Bukit Jalil sempena perlawanan persahabatan menentang Hong Kong berada dalam saingan kelayakan Piala Asia di Grup D dan ranking mereka adalah 147, berada di atas Malaysia di ranking 154. Dan seperti friendly yang sebelum, kadar memanas badan, kali ini adalah friendly yang sebenar. FYS. Hah? Friendly yang sebenar. FYS. FYS. Itu Arif Aiman injuk di sana atas kekesalan daripada pertahanan Hong Kong. Sementara itu Naruto di bawah sana. Okey, dah masuk pada masa pertama. Malaysia menduduki dengan 1-0. Sayang dari Mahyat. Okey guys, Mahyat di bawah KPG agak berbeza daripada sebelum ni. Kim Panggon agak marah di situ. Tak tahu dia marah siapa.
guys, kesimpulan mengenai game Malaysia versus Hong Kong bersudahan dengan Malaysia 2-0 Hong Kong. Di Paula dan Sumareh ada tiada untuk next game bagi kempen kelayakan Piala Asia Group D di venue SNBJ. Setuju. Okey, lagi seminggu lagi untuk menghadapi kempen kelayakan Piala Asia 2023 di SNBJ. So dalam seminggu ni KPG harus memperbaiki skor dia. Jumpa lagi di minggu depan di venue yang sama di SNBJ. Terima kasih kepada 915 subscriber yang menyokong dan pada yang baru tersinggah dan terjumpa channel ni. Jangan lupa subscribe, like and komen. Aku Elmi Tailo. Terjumpa lagi.